Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur Jayadi memimpin aksi kebersihan Minggu pagi yang dilaksanakan di Kelurahan Susukan yang difokuskan di RT 06, 07, 08, dan 12 RW 05 Kelurahan Susukan. Kegiatan ini diawali dengan apel yang diikuti oleh petugas PPSU, Satuan Pasukan Biru dari Sudin Bina Marga, Pasukan Kuning dari Sudin Kebersihan, dan warga RW 05 Kelurahan Susukan yang kurang lebih berjumlah 100 orang. Aksi kebersihan ini difokuskan untuk membersihkan saluran air dikarenakan daerah tersebut sering terjadi genangan hingga setinggi 50 cm. Jayadi sangat menyayangkan masih adanya warga setempat yang terlihat membuang sampah sembarangan, membuang limbah kotoran langsung ke kali. Setelah aksi kebersihan, Seiko beserta jajarannya mengadakan dialog dengan para warga setempat untuk menampung aspirasi warga yang akan disampaikan. Salah satunya Abdul Rianto yang merupakan warga RT 08 RW 05 Kelurahan Susukan meminta agar kali yang ada dinormalisasi, dikeruk, dan diturap. Dari Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Tim Timur Jakarta, GoID melaporkan.